Saatnya Timnas Indonesia balas dendam ke Timnas Vietnam. Berikut hasil drawing kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U20 2023 sudah diketahui. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Sebanyak 44 tim terbagi dalam 10 grup, grup A hingga D dihuni 5 tim. Sedangkan grup E hingga J berisi 4 tim. Selanjutnya bakal dicari 16 tim yang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 yang dilangsungkan di Uzbekistan. Meski bersatus tuan rumah, Uzbekistan tetap mengikuti babak kualifikasi. Nantinya sebanyak 10 juara grup bakal lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2023. Kemudian jika Uzbekistan selaku tuan rumah Piala Asia U20 2023 gagal juara grup atau tak mampu merebut status runner-up terbaik di babak kualifikasi, runner-up terbaik yang lolos sudah 5 tim. Berikut hasil drawing kualifikasi Piala Asia U20 2023. Grup A, Arab Saudi, China, Myanmar, Maladewa, dan Uzbekistan. Grup B, Qatar, Bahrain, Bangladesh, Nepal, dan Bhutan. Grup C, Yaman, Palestina, Laos, dan Guam. Grup D, Yordania, Taiwan, Suriah, Turkmenistan, dan Kepulauan Mariana Utara. Grup E, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, dan Sri Lanka. Grup F, Indonesia, Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Grup G, Thailand, Oman, Filipina, dan Afghanistan. Grup H, Australia, Irak, India, dan Kuwait. Grup I, Tajikistan, Kamboja, Lebanon, dan Singapura. Grup J, Uni Emirat Arab, Iran, Republik Kyrgyzstan, dan Brunei Darussalam. Lalu bagaimana komentar kalian jika Timnas Indonesia bertemu dengan Timnas Vietnam? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya, dan salam olahraga.